Kontingen daerah khusus Jakarta sukses menambah perolehan medali emas dari cabang olahraga senam aerobik nomor perorangan putri di ajang PON ke-21 2024 Aceh Sumatera Utara. Sementara dari senam artistik Riau menjadi juara umum, sedang senam ritmik didominasi kontingen Lampung. Berlaga di Gor Dispora Sudeli Serdang Sumatera Utara, Kris Cahyani Kurniawan mencatatkan nilai akhir 18.650, sekaligus membuatnya unggul atas para pesaingnya. Atlet 21 tahun ini sukses meraih penilaian eksekusi yang mencapai 7.700 poin. Nilai keindahan gerakan sebesar 8.050 serta nilai kesulitan 2.900. Sementara untuk medali perak diraih atlet asal Jawa Timur Dela Rose Ananda Purbowo dengan nilai total 18.450 dan medali perunggu jatuh ke tangan Elmalia Firdania Putri dari Yogyakarta dengan nilai total 17.800. Dengan hasil ini menambah jumlah medali yang didapat kontingen daerah khusus Jakarta menjadi 7 emas hingga Sabtu malam. Waktu di Prapon aku dapat 7, terus di sini aku latihan lebih keras, menurut sama pelatih, dan alhamdulillah sesuai target dapat emas PON karena ini pertama kali aku PON juga. Sebelumnya dalam senam artistik, Riau menjadi juara umum. Sedang pada senam ritmik, kontingen Lampung mendominasi dengan perolehan 4 emas dan 2 perak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.